teman-teman, balik lagi sama aku Yans 08. Oke guys, di video aku kali ini aku bakal bikin sistem rank seperti di tanda SMP ya. Waktu itu aku udah pernah buat sih, tapi menurutku itu kurang jelas juga, dan ada yang komen juga ada yang kurang ngerti gitu. Jadi aku buat ulang aja sekarang guys. Semoga tutorial yang sekarang mudah dimengerti gitu. Oke. Apa lagi ya? Oke, langsung aja. Bagi kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu dan jangan lupa di like. Oke, okay? Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini aku udah siapin tempat, dan ini juga udah aku siapin satu comment block dan udah isi scoreboardnya. Tapi belum ada ya, di kanan kita belum ada scoreboard. Karena di sini ada tag member, karena aku belum punya tag membernya. Nah, di sini kita buat dulu scoreboard rank lagi 3. Oke, di sini kita salin dulu. Oke, udah kita salin. Kita paste di sini. Nah, untuk membernya ini kita ganti jadi rank setelah kalian. Ranknya itu apa? Di sini ya, udah kapus. Aku buat emerald guys, emerald. Lalu tagnya ini juga kita ganti. Oke, okay? Jadi samain aja, emerald. Oke, okay, besar kita buatnya kecil aja. Nah, emerald yaudah ya, dan ini always aktif, blok tipenya repeat. Nah, kita coba ini kal no target. Oke, di sini kita lanjut di sini juga. Nah, bentar, kita salin lagi. Nah, paste lah. Kok masih malah T-nya ada yang kekopi? Waduh, ulang-ulang guys kita. Nah, ini baru bener. Di sini kita ganti lagi untuk ranknya. Aku buat dia mau, dan di sini tagnya juga kita ganti dia mau. Nah, sini always aktif dan repeat tadi. Nah, langsung saja kita lanjut rank berikutnya. Aku buat netherite. Nah, aku buat 3 rank aja ya di atas member. Rank member itu rank default. Mana ya? Oke, ini aja. Nether kurang. Nether ya. Nah, tag-nya juga kita ganti netherite. Oke, ini alias aktif. Oke, udah ya. Untuk scoreboardnya udah jadi. Nah, lalu di sini kita ke menu chat. Lalu kita buat, waduh, bentar guys. Dan kita copy ini dulu, yang lambang S ini. Lalu score buat di sini kita buat di chat. Objective plus ADD rank. Nah, buat ranknya dami. Nah, di sini kita buat warna rank tuh. Oke, ya. Nah,
dan aku maunya mau taruh di sini juga gitu. Jadi kita buat scoreboard. Set display list. Nah, otomatis di sini ya. Nah, lalu kita lanjut aja komen pertama ini untuk rank member ya. Nah, kita masuk sini komennya tag lalu eta. Nah, di sini kita buka kurung lalu tag, kita isi tanda seru guys. Tanda serunya ini kita buat semua tag rank yang kita buat di atas member gitu. Dan aku buat emerald ya. Emerald, lalu kita buat tag lagi. Lalu diamond, lalu koma. Kita buat tag lagi di tanda seru juga. Lalu netherite. Nah, aku buat cuma segitu aja. Lalu kita add member, tag member untuk rank develop gitu. Nah, otomatis muncul ya, dan itu udah langsung berfungsi karena itu udah ada di sana ya. Oke, kita lanjut di sini, kita buat dua. Nah, di sini kita buat tag lagi, tag ya. Lalu A, lalu di sini kita buat scores sama dengan, lalu buka kurung ini apa namanya ya, lalu rank sama dengan di sini pin rank 25 bakal naik jadi rank berat. Itu untuk skornya secara kalian sih. Di sini returnnya kalau sakit di sini dulu sih guys. Tadi ini merat. Nah, gitu ya. Dan no target. Oke. Untuk atasnya kita buat tag lalu fa. Kita buat buka kurung tag. Nah, di sini kan kita udah dapat tag emerald ya di komen di bawah tadi. Kita buat tag emerald. Nah, gitu. Lalu kita buat remove yang member di bawah rank emerald itu kan member. Jadi kita buat remove member, kita blok tipenya chain lalu redstone-nya harus aktif, conditionnya kita biarin. Nah, oke, udah, kita lanjut di sini juga sama ya. Ini kita salin aja biar cepat. Ini diamond, kalian samain aja tag-nya ini sama tag yang di scoreboard. Lalu 50 skornya serah kalian. Lalu lanjut lagi di atasnya sama kayak tadi, tag FA. Bawah rank diamond emerald ya, terusin chain dan redstone alias aktif. Oke, lalu kita lanjut lagi. Di sini kita aktifin tender ini. Oke, nah, faster yang tadi di sini nih. Nah, untuk skornya buat 75 aja. Oke. Okay. Nah, untuk ini sama kayak tadi juga remove ya. Netherite. Di bawah netherite dia mau. Oke. Okay.
Low ini mid chain ya. Mid chain, redstone, redstone cliff. Oke, udah ya. Ini udah jadi. Lalu misal kalian mau nambah apa ya? Kayak fitur-fitur rank-nya itu bisa aja. Di sini kita isi ya. Di rank diamond aja. Sama netherite. Di sini misal kita mau nambah ability my flee, kita bisa terbang. Oke, kita isi di sini add A. Lalu kita isi tag diamond. Diamond lalu my flee true. Oke, itu ya. Lalu sini lalu aktif. Kita balik. Oke, udah no target. Nah di sini misal kita buat kayak partikel gitu, partikel nah partikel partikel gini dulu dah kayaknya. Enggak deh, enggak guys. Buat execute. Nah di sini kita buat tag diamond. Nah di sini baru kita buat partikel. Lalu ini kita buat enroll aja. Buat always aktif juga. Oke, udah. Nah, sini juga ya. Kita salin dulu ini. Kita buat di rank netherite-nya juga. Malah. Ini aja yang kecopy. Kita ganti tag-nya jadi ini netherite. Oke, sini harus aktif dan ini juga kita copy. Stop. Lalu di sini kita ganti ya. Di sini kita buat basic flame particle. Nah tagnya juga kita ganti jadi netherite. Nah udah ya, di sini alias aktif juga dan oke. Ini udah jadi ya guys ya, dan kita tinggal buat komen untuk menambah skor ranknya. Di sini kita buat scoreboard player ADB rank 1. Nah stunnya always aktif dan delay tick-nya ini terserah kalian mau berapa lama gitu. Aku buat 10 aja deh biar cepet aja gitu. Jangan dia lesak dulu. Kita di mode S. Oke. Sini kita aktifin. Oh no. Salah. Nah, udah. Skornya rank S skornya. Skornya udah jalan, kita tunggu. Supaya oh udah emerald guys, kita di skor 25 ya. Oke, udah emerald itu. Oh ya, di sana di atas rank sini juga kalian bisa isi kayak terau gitu. Nah
kita udah diamond guys. Nah udah ada efeknya juga dan kita bisa terbang. Nah bisa terbang guys, tuh terbang kita. Aduh sakit. Nah netherite dan efeknya juga berubah ya partikelnya. Nah seperti itu guys, nanti untuk durasi scoringnya setelah kalian mau nambahnya berapa gitu di lightingnya. Oke udah segitu aja, ini kita demo dekil dulu. Nah udah guys, semoga kalian paham ya, segitu aja ini untuk fiturnya. Oke segitu aja video aku kali ini, jangan lupa di subscribe dan di like. Oke dan oke, see you next time, bye bye.